Si Rambo ketiga, begitulah julukan dari Rahmat Erwin Abdullah, lifter muda yang mewakili Indonesia di ajang Asian Games 2022. Julukan itu ia dapat saat berpose dengan sang pelatihnya sekaligus ayah, Erwin Abdullah, usai berhasil mengeksekusi percobaan terakhir angkatan clean and jerk yang memecahkan rekor dunia dengan angkatan 201 kg. Keduanya berpose sebanyak 2 kali. Pertama, dengan mengangkat kedua lengan dan menekuknya sehingga menunjukkan otot biceps. Dan kedua, mereka memperlihatkan otot dari samping dengan salah satu tangan yang memegang pergelangan tangan lainnya. Selain Rahmat, julukan itu juga diterima sang ayah, Erwin. Mereka mendapatkan julukan itu dari wartawan Kompas, Irving Nur, yang meliput langsung. Keduanya dijuluki sebagai Rambo, yang merupakan karakter film yang diperankan Sylvester Stallone dengan tubuh kekar. Menurut Nur, jika Sylvester Stallone bisa disebut sebagai Rambo pertama karena dia memerankan karakter itu, maka Erwin Abdullah adalah Rambo kedua. Sedangkan Rahmat Erwin Abdullah bisa dijuluki Rambo ketiga. Sebelumnya sang ayah juga berpose yang sama seusai merebut medali perak Asian Games Busan, Korea Selatan pada 2002. Erwin meraih perak dengan angkatan clean and jerk sebesar 190 kg pada kelas 69 kg.